Kabupaten Bengkalis Riau merupakan salah satu daerah penghasil sagu terbesar di Indonesia. Pohon-pohon sagu ini selain dikirim ke seluruh Indonesia, juga telah diekspor ke berbagai negara. Untuk kebutuhan masyarakat setempat, di Kabupaten Bengkalis juga berdiri pabrik pengolahan sagu yang pastinya Indonesia punya. Salah satunya adalah Rumah Industri Mie Sagu yang mampu memproduksi sedikitnya 500 kg mie setiap hari. Proses pengolahan mie sagu di tempat ini dimulai dari pengolahan batang sagu hingga dilebur menjadi tepung. Setelah berbentuk tepung, kemudian diolah hingga menjadi mie sagu yang siap dipasarkan. Pengolahan sagu yang dikerjakan oleh 10 orang pekerja ini diawali dengan pengadonan tepung hingga proses cetak dan pembungkusan. Supartini, salah seorang pekerja, mengaku untuk mengolah mie sagu membutuhkan waktu 1 hari 1 malam. Dan pemasaran selain provinsi tetangga, juga sampai ke negara tetangga Malaysia dan Singapura. Setelah dari bubur itu kan, baru pengolahan pengadonan tepung, itu perebusan, ya kan? Setelah perebusan yang keempat, baru kita penjemuran untuk 1 malam. Setelah 1 malamnya, langsung paginya kita simpan dahulu supaya kering, baru bisa penggilingan. Kalau 1 hari produksinya, kalau tergantung hari panas atau apa, tepung kan persediaan banyak. Istilahnya 1 hari itu bisa 200 kilo, Bang. Di Kabupaten Bengkalis, mie sagu ini bahkan bagi sebagian masyarakat dijadikan sebagai makanan pengganti nasi. Mie sagu juga diyakini mempunyai banyak khasiat dan bagus untuk kesehatan karena rendah kolesterol. Selain itu, sagu juga kaya akan nutrisi. Karena dalam kandungan sagu terdapat kandungan kalori, protein, karbohidrat, serta kalsium. Aneka jenis makanan dari mie sagu Bengkalis ini pastinya Indonesia punya. Ahmad Dison melaporkan dari Bengkalis, Riau.